Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhsin Hamdan, kita di Pulau Rotan TV. Hari ni Sabtu pagi, saya masih belum pergi lagi tengok game KL Open sebab pagi ni saya ada urusan sikit. Tapi video pagi ni adalah tentang rakaman saya semalam regu seladang yang dibarisi oleh Acap Fider Kemasaan, Killer Capang dan juga Mio. So, ketiga-tiga pemain Perak Bison ini semalam menunjukkan prestasi yang sangat baik dan mereka menumpaskan regu Thailand Navy yang beraksi atas nama Sepaka. Apa sebenarnya yang saya nak cerita dalam video ini ialah tentang ketenangan ketiga-tiga pemain Perak ini adalah kunci besar kepada kemenangan semalam. Meskipun itu bukanlah perlawanan akhir, tetapi perlawanan peringkat kumpulan, dan apa yang berlaku ialah macam mana kawalan first ball yang baik daripada Mio khususnya, kemudian servis-servis daripada Mio juga bagus, dan Capang membuktikan bahawa walaupun dia main backstroke, belum tentu itu adalah senjata lemah menentang regu Thailand yang menggunakan libas gulung yang memang sangat baik. Sepanjang perlawanan itu, kita dapat saksikan bahawa libasan-libasan Capang tak dapat diuruskan pun oleh pasukan Navy Thailand ini. So, adakah kita nak cerita bahawa backstroke tak ada level? Satu soalan yang bagus untuk kita kupas later on. Dan cara permainan Acap juga semalam saya nampak lebih matang. Dia tahu nak menyusun bola, memudahkan Capang menguruskan semua libasan-libasan. Berikut adalah footage perlawanan semalam. Enjoy. Mio selama macam ni. Capang. Regu Sepaka membalikkan pemain Navy Thailand juga menentang regu seladang ataupun Perak Bison. Hey!
Okey, adakah ini mata kemenangan? Seladang ke atas regu daripada Navy Thailand ini. Capang lambungan kepada Mio. Oh!